Nice ya, mantap. Profesor Ado, your rival on the battle, but your friends on the raid di Pokemon Go Adventure di Pokemon Go Festival. Hari yang kita tunggu-tunggu telah tiba ya. Inilah Pokemon Go Festival 2020. Akan muncul banyak banget Pokemon langka dan Pokemon shiny. Banjir shiny Pokemon. Langsung kita buka aja tanpa lama-lama ya. Let's go. Oke, udah mulai. A new challenge is starting ya. Di sebelah atas kita klik. Ini dia. Welcome to Pokemon Go Festival ya. Mantap sekali. Kita udah mulai. Use 6 juta berries to help to catch Pokemon. Langsung udah ada ya. Langsung udah ada tantangannya ya. Oke. Aduh gelap pakai ini ya. Kita pakai taruh sini aja dulu ya. Let's go. Ya aku udah pakai topi kayak avatarku ya, karena memang di GoFest ini kita pakai ini ya, pakai topi Pikachu. Dapat apa? Welcome to Pokemon Go Fest 2020. Aduh dido. Oke, thank you Profesor Milo. GoFest this year is a little bit different from previous years, but it will be just as fun and challenging. Agak sedikit berbeda karena kita ada di rumah. Nggak masalah. Jadi akan ada peristiwa perubahan habitat per jamnya, kata si Profesor Milo. Siap, ready. Oke, jadi kita disuruh untuk melakukan research dan nanti kita akan mendapatkan reward. Dan kita disuruh untuk menggunakan incense ya oleh si Profesor Willow. Oke, siap Profesor Willow. Let's go, kata Profesor Willow. Go go go. Masuk. Kita disuruh untuk take a snapshot of your body. Siap, ready. Use an incense. Oke, berarti kita dapat incense 10 gratis ya. Seperti yang udah aku katakan kemarin ya, aku harap Niantic itu mau ngasih keringanan. Kita kan udah beli tiket nih GoFest 219.000 ya kan. Nah, hadiahnya ternyata ada incense gratis. Oke, ready. Suruh menangkap Pokemon-Pokemon ini ya. Oke, siap. Let's go. Langsung kita lakukan ya. Apa nih? Oh, Bulbasaur pakai topi ini. Oke, ada Bulbasaur pakai topi ini, kita tangkap dulu ya. 7 day streak. Ini dia. Kita tangkap si Bulbasaur dengan topi yang amat lucu ya, seperti topi yang aku pakai ini ya. Tapi ini karena kegedean jadi enggak bisa aku tekuk ya. Udah begini aja ya, enggak apa-apa ya. Pala aku ternyata kegedean ya. Ya biasa lah, orang pintar otaknya kan volumenya besar gitu. Oke, kita fotoin Reshiramku ya. Oke, kita fotoin ya. Apaan tuh? Rotom cuy. New Pokemon Rotom. Cek. Anjay, new Pokemon. Ini dia Rotom. Oh, what Rotom appear. Lucu banget. Pokemon apa nih? Pokemon mesin cuci ya. Oke, kita kasih Pineapple Berry yang udah kita siapkan dari kemarin-kemarin ya. Langsung kita tangkap si Rotom. New Pokemon loh. Ternyata disuruh fotoin Pokemon, kita dapat new Pokemon Rotom ya. Rotom itu ada beberapa formnya gitu ya, tergantung dia mau masuk ke alat apa. Dan ini dia masuk ke alat mesin cuci, jadinya ya langsung register to Pokédex Rotom in my Pokédex right now. Mantap sekali, Thundershock and Hydro Pump. Oh, tipenya Electric and Water. Oke, mantap sekali. Dapat Rotom langsung. Oh, kalian lihat animasinya ya. Kalian lihat di animasinya itu ada kayak daun-daun berguguran karena di pertama ini di jam yang apa nih? Oh, dapat stiker. Dapat new stiker. Ini kalian bisa lihat ya, ada banyak daun-daun berguguran. Itu artinya ini adalah habitat tema
grass ya, habitat tema tumbuhan. Oke, langsung kita nyalakan incense kita. Let's go, kita nyalakan incense. Ini dia. Oke, incense udah terpasang, kita tunggu Pokemon grass apa yang akan keluar. Oh my god, kalian bisa lihat tuh ada item-item nih, lihat. Tuh lihat, kalian ya. Oh my god, ada item-item, langsung kita klik. Unknown keluar cuy. Mantap sekali ya. Unknown keluar. Langsung kita tangkap pakai Ultra Ball ya. Wow. Unknown keluar di Pokemon Go Fest ya. Woohoo, mantap sekali. Dapet unknown. Ini huruf apa ya? Agak lupa aku ini ya, dia huruf apa. Oke, lanjut ya, kita untuk mencari yang lain. Apakah ada anon lagi? Oh, ada Ferocit ya, keluar ya. Ada Ferocit ya, keluar ya. Kita putar dulu. Oke, Daystrix siap. Mantap. Ferocit. Anon lagi, tapi beda bentuk ya. Anon on ya, ya. Oke, kita tangkap dulu anon lagi ya. Dan anon ini katanya bisa shiny ya, makanya kita langsung cek aja nanti apakah bisa shiny, apakah kita bisa mendapatkan shiny unknown ya. Ini adalah event yang sangat besar banget karena ini adalah pertama kali rilisnya shiny unknown. Gila nggak tuh, pertama kali rilisnya shiny unknown. Mantap banget bos ya. Ini unknown candyku, kalian bisa lihat ya, udah banyak banget. Kenapa tahu nggak? Kenapa Anon candyku udah banyak padahal dia adalah Pokemon yang sangat langka? Karena aku tuh udah pernah nangkepin Anon ini di Pokemon Go Safari Zone Japan ya, di Yokosuka, dan juga Pokemon Go Safari Zone di Singapore ya, di Sentosa Island. Okay. Maka dari itu sekarang candyku udah banyak. Tapi Anon ini memang banyak candy-nya juga nggak terlalu ngaruh sih ya, karena memang nggak untuk di power up, hanya untuk koleksi aja ya. Untuk melengkapi koleksinya dari huruf A sampai Z. Terus ada tanda seru, tanda tanya, gitu-gitu ya. Wuh! Gila! Venusaur lu! Wow! Dapet Venusaur! Gila, dapet Venusaur cuy! Excellent throw dan golden raspberry, masa nggak dapet? Mantap sekali ya, gacha dapat Venusaur lo. Woohoo, mantap. Spawn Venusaur bos. Nah, ternyata challenge-nya tuh udah berhasil dan aku dapat nih ya, aku klik yang bagian kanan atas tuh ya. Klik challenge bonus 3 kali catch XP. Apa nih? Leafeon, sadis. Sadis Leafeon. Oke, langsung kita tangkap ya, Leafeon. Langsung spawn Leafeon lo ya. Tadi kalian udah bisa lihat ya, di sebelah kanan atas tadi ada bonusnya. Jadi karena setiap jamnya tuh ada challenge, karena ini challenge-nya udah selesai seluruh dunia ya. Challenge-nya adalah 3 kali catch XP, ya kan? Mantap. Sani? Enggak. Kita cari lagi. Oke, ini habitat yang grass-nya udah mau selesai. Aku langsung mau evolve ini aja ya, Petilil. Jadi Petilil ini kemarin rilis pas pre-event dari Pokemon Go Fest ya. Pokemon baru ya, Petilil. Langsung kita evolve jadi Pokemon yang baru lagi. Apakah namanya? Ini dia ya, cantik banget ya, Pokemon tipe grass seperti habitat grass. Dan register to Pokédex. Ini dia Lilligan ya, Lilligan. Oke, langsung kita lanjut untuk main Pokemon Go Fest. Ini untuk menyelesaikan task-nya ya, karena disuruh raid juga, makanya aku raid Gible. Karena ini juga udah memasuki battle habitat ya. Jadi kalian bisa lihat di belakangnya itu ada kayak gambar semacam lambang raid atau battle itu ya di belakangnya. Tadi kan udah ada daun-daunan. Nah, sekarang lambangnya itu adalah lambang raid ya, atau battle lah ya, maksudnya battle. Oke. Shiny Gible please. Alah, nggak shiny. Sayang sekali ya. Oke, nice throw aja. Dan 3, dapat Gible lumayan ya, karena aku belum punya Garchomp.
Candy ku masih 85 ya kan. Aduh jelek ya. Oke. Jadi ini ya Grass, Pokemon tipe Grass yang aku udah dapatkan. Ada Venusaur tadi, ada Leafeon, ada Tangela, ada Anon, bukan Grass sih tapi dia keluar ya. Sekarang lanjut ke tema battle ya. Oh, dapat stiker ini ya. Keren, dapat stiker. Mantap. Oke, waktunya kita pasang ya. Incense yang kedua. Let's go. Incense yang kedua, keluarkanlah Pokemon yang bagus ya. Come on. Battle team. Oh, keluarnya adalah si Stunfisk ya. Stunfisk biasa ya, bukan Stunfisk Galarian. Akan keluar juga nanti Pokemon Duren ya, karena Duren itu ada shiny-nya sekarang rilis juga. Pokemon yang shiny kedua yang rilis adalah si Duren ya. Tadi yang pertama tadi aku sebutin si Anon ya. Anon. Aduh, enggak shiny, Bos. Oh, ada Seviper ya. Ini adalah Pokemon regional. Dulunya pertama kali kita tuh punya Seviper ya, pertama kali. Tapi habis itu dia di change ya, di switch ya, di switch. Si Seviper ke sana, si Zangoose ke sini. Jadi ini sekarang saat ini di tempat kita enggak ada, tapi karena sekarang lagi Pokemon Go Fest ini dikeluarin ya. Mantap. Seviper. Look at this yang ku cari-cari. Gible tapi sayang banget gak shiny ya. Oke, kita kasih Pineapple Berry. Sayangnya ya, sayang seribu sayang bahwa si Gible ini keluarnya masih hitungannya ya. Dari yang kita harapkan masih jauh ya, masih sedikit aja ya Gible yang keluar. Aduh. Sayang sekali Gible-nya cuman sedikit. Retro. Kalau aku berharap Gible itu banyak gitu ya, berharapku tuh begitu. Ternyata masih kurang ya, apa memang belum aja. Jadi ya Gible, pemain dapat 6 candy ya. Lanjut. Oke. Aduh, gak shiny. Jadi ini udah selesai. Dapat bonus lagi 3 kali Red Stardust ya. 3 kali apa nih? 3 kali Red Stardust and XP. Baik, 3 kali Red Stardust and XP. Kita akan raid. Kayaknya aku diundang ke Jepang, Bosku. Ini dia Groudon dari Japan kayaknya ya. Oh, Groudon ya. Jadi Groudon dan juga Kyogre itu datang di raid tier 5 saat Pokemon Go Fest ini ya. Jadi langsung kita hajar aja. Jadi pertama kita udah hajar Gible, ini berarti kita udah selesai ya dengan mengajar Groudon ini. Yang kedua, tasnya akan udah selesai. Oke, you win. Kita lihat apakah bisa dapat shiny Groudon. Pokemon Go Fest. Ah, sayang sekali ya, tidak shiny. Baik. Kita sekarang udah sampai ke Friendship Challenge dan udah berhasil ya. Wah, nggak shiny. Bubat ini adalah Pokemon ketiga yang rilis shiny-nya juga di Pokemon Go Fest ya. Oke, coba kita buka ya. Apakah benar-benar dapat rare candy ya? Karena udah unlock, udah berhasil. Kita lihat apakah dapat rare candy, dapat Great Ball, dapat Ultra Ball, dan Zong. Wow. Maksud Anda apa nih, Antik ya? Maksud Anda apa? Katanya dapat Gardevoir rare candy. Pokeball. Stardust. Wow. Zong lagi. Baik, yang ketiga Ultra Ball, Stardust. Oh, masih Zong. Kita buka coba ya, gift dari Zogwi 2 Dots. Rare Candy. Enggak. Oh, tetap tidak dapat Rare Candy. Dan kayaknya si Zoe udah dapat Tangela shiny ya. Luar biasa dia. Mantap. Max Revive. No. Enggak dapat Rare Candy juga aku. Great Ball, Ultra Ball. Udah, nyerah aku, gak dapet rare candy. Wow, apa nih, pink-pink, kita lihat. Oh, Chansey, sayangnya gak shiny ya. Jadi Chansey juga keluar. Chansey ini, aku belum dapet shiny-nya sampai sekarang ya. Makanya aku berharap bisa dapet di Go Fest ini sih. Lucunya ya, ini udah 3 jam, dan aku tuh, maksudnya ini udah ke jam yang ketiga. Udah yang Friendship Challenge ya, dan aku belum dapet shiny satupun. Tanda-tanda Zong ini ya, aku ya. Sekarang kita udah memasuki Fire Type
habitat ya. Lah disuruh untuk catch 5.600.000 fire type Pokemon. Baiklah, suruh nangkepin fire type Pokemon ya. Kalian lihat di belakangnya tuh gambar-gambarnya ada api-api gitu. Tapi ini parah banget ya, aku udah main 3 jam dan aku dapat a null shiny ya. Zong, aku kena zong. 3 jam a null shiny, enggak dapat shiny satupun apapun itu ya. Kalian bisa lihat yang udah aku tangkepin. Ada Chansey, Marill, Clefairy dari yang sebelumnya ya, yang dari friendship ya, ada Togetic. Unknown juga banyak, Wubat ya. Snorlax, tapi enggak ada dari satupun mereka tuh yang shiny. Gible enggak ada yang shiny. Grimer juga enggak ada yang shiny. Enggak ada. Nol shiny aku ya. Kok bisa aku nol shiny ya? Ini dia Hitmore ya, Pokemon reguler dari Amerika yang juga spawn di Fire Habitat ya. Excellent throw. Okay. Sip. Dan langsung aja kita masuk register to Pokédex Hitmore, Pokemon regional dari Amerika, luar biasa ya. Dan juga ini adalah Pokemon keempat yang rilis shiny-nya di Pokemon Go Fest ini. Let's go. Akhirnya shiny Alolan Marowak. Astaga naga. 4 jam aku nungguin untuk dapat shiny Pokemon dan ini pertama kalinya aku dapat shiny Alolan Marowak ya. Gila lu, 4 jam satu shiny. Udah gila kali ini nanti ya. Udah gila. Untungnya sih ini shiny yang aku belum pernah punya ya. Jadi aku masih okay lah. I'll take it. Shiny Alolan Marowak. Yes. 4 jam satu shiny. Wow. Okay. Mungkin bagus buat PvP ya, mungkin. Okay. Warnanya biru ya. Di habitat fire. Shiny Alolan Marowak. Oh, look at this. Blastoise. Keren, bos. Dapat Blastoise ya. Ini sekarang kita memasuki fase water habitat ya. Jadi habitatnya Pokemon-Pokemon tipe air. Dia akan banyak keluar ya, Pokemon-Pokemon tipe air. Oke, dapat Blastoise ya. Gacha. Cash 20 water type Pokemon udah berhasil selesai. Ini dia Blastoise. Keren ya. Tadi udah dapat Charizard, udah dapat Venusaur, dan sekarang udah dapat Blastoise. Starternya udah dapat semua. Oh, ada Squirtle dengan topi Pikachu kayak aku ya. Ya, akhirnya shiny Snover bling. Aku juga belum punya soalnya ya shiny Snover ini. Shiny yang kedua. Kayaknya hari ini aku agak beruntung sama yang shiny warnanya agak-agak biru ya. Alolan Marowak agak biru, ini juga agak biru. Sip, Snover was caught. Meskipun ini bukan yang aku cari, tapi aku tetap senang karena aku belum pernah punya shiny Snover. Belum pernah punya, baru ini doang ya. Oke, sip, gitu loh. Lanjut, semoga bisa dapat Tangela shiny. Mantap sekali ya, double shiny Snover. Oke, lumayan ya. Double shiny Snover set. Aduh, nggak excellent terus, sayang sekali. Jadi ini adalah shiny-ku yang ketiga ya. Tapi kok sama, Snover semua. Udah, jangan Snover lagi, yang lain dong. Tangela gitu loh ya. Udah, cukup ya, Snover aku seneng. Oke, thank you, tapi udah. Akhirnya shiny lagi ya, Zengus yang berwarna biru, Pokemon regional ya, yang udah ditukar-tukar ya bersama si Sevipor ya. Dulunya kita punya Sevipor, terus ganti Zengus sekarang. Excellent throw di shiny Zengus, warnanya biru muda, mantap sekali. Mantap, akhirnya dapat shiny yang keempat ya.
Oke, okay. Zangus shiny biru. Oke lah ya. Oke, sekarang kita udah jam 5 sore dan kita akan memasuki habitat friendship lagi. Ini kalian bisa lihat di atas itu ya, yang main barengan sama kita bareng-bareng ya. Ada Taipei, ada kota Kaohsiung, Singapore, Hong Kong, ya macam-macam. Ada Kuala Lumpur, kita baca dulu. Makassar, ada Makassar tuh, kota Makassar bisa juga. Jadi kita disuruh ngirim 3.600.000 gift untuk teman-teman kita ya dalam waktu 1 jam. Oke, kita tinggal kirim gift ini ya. Keren kan giftnya? Keren nggak? Keren kan giftku kan? Ini aku udah download ya. Seperti aku udah kasih tahu di Instagramku ya. Makanya buat yang nggak follow tuh sekarang harus follow Instagram @adodido biar nggak ketinggalan info dan event Pokemon Go ya. Aku udah kasih tahu linknya ini ya untuk bikin ini ya. Gift. Oke, kita kirim gift. Oke, kita langsung kirim gift ini ya. Ini temanku reversal ya. Oke, kita kirim ya giftnya. Sip, mantap sekali. Kita tinggal lanjutin untuk menyelesaikan tasnya biar dapat bonus lagi. Let's go. Karena ini udah sore dan ini udah selesai semua ya, langsung aja kita tangkepin hadiah-hadiah dari Special Research Go Fest 2020 ya. Oke, yang pertama kita claim rewardnya aja. Claim reward yang pertama adalah dapat 10 incense. Aku suka banget. Dan dapat 200 bola ya. First bola, oke, kita claim 200 bola Great Ball. Oke, kita claim reward yang pertama. Kita dapat apa? Pokemon-nya dapat apakah? Masih loading. Error sepertinya ya. Coba kita claim reward lagi. Oh, Charizard ternyata ya dapatnya ya. Oke, Pokemon yang pertama adalah Charizard ya. Mantap sekali ya, dapat Charizard gratis. 20 candy ya, karena aku pakai Pineapple Berry. Kita lihat specialnya bagus. 98%. Nice ya, mantap. 98%, kita kasih nama dulu biar nggak lupa. Oke, okay. Oh, dapat ini ya, stiker Pokemon Go Fest. Keren banget tuh ya, terbang-terbangan ya. Oke, okay, Pokemon yang kedua hadiahnya adalah Blastoise. Oke, okay. Gacha, mantap sekali dapat Blastoise. Kita cek apakah bagus appraisal-nya. Tidak terlalu bagus ya. Pokemon selanjutnya kita cek dapat apa. Oh, Venusaur ya. Oke, okay, Venusaur. Oke, okay, dapat ya, dapat Venusaur-nya. Gacha, Venusaur was called. Kita lihat appraisal-nya apakah bagus. Nggak terlalu juga. Oke, okay, Gibble-nya udah ketangkap. Sip. Kita cek IV-nya. Jelek ya. Yang terakhir kita claim reward ya, hadiahnya apa? Oh, Snorlax. Oke. Okay. 3. Oke, okay, mantap sekali. Gacha. Dan ini dia ya, reward yang terakhir kita claim reward-nya. Special research complete ya. Selesai, kita dapat lucky egg juga. Mantap, 10.000 XP. Sip, GoFest 2020 welcome. Udah selesai. Sip, jadi kita tinggal menyelesaikan event ini, nangkep-nangkepin aja ya. Research task-nya udah selesai. Mantap. Oke, jadi ini eventnya udah selesai ya. Kalian bisa lihat di langit di atas tuh ya, ada kembang api warna kuning, biru. Tuh ada biru ya. Ini menandakan bahwa event Pokemon Go Fest yang hari pertama telah selesai. Nah, kita lihat ya. Ini yang aku dapetin ya. Tadi aku dapet macam-macam Pokemon, ada Gible dari Red juga, Unown banyak, ada Blastoise banyak, ada Red Kyogre juga sempet, ada Hitmore Pokemon regional Amerika, Litwick ya, aku nangkepin Litwick juga. Banyak ya. Terus ada Charizard juga, banyak lah ya. Nah, aku dapet shiny Hoedown, tapi ini dari Pokemon Go Plus ya. Tuh ya, aku dapat shiny Hoedown, terus dapat shiny Zangoose, tadi dapat shiny Zangoose, terus dapat shiny Meditate, tapi shiny Meditate ini dapatnya dari Pokemon Go Plus ya. Jadi aku nggak ngerasa nangkep, tiba-tiba udah ada aja di bag. Terus ada dapat double Snover dan juga shiny Alolan Marowak. Ya udah ya, sekalian aja nih ya. Kita evolve aja sekalian si shiny Snover ini karena aku belum punya shiny Abomasnow Snow ya. Dapatnya shiny-nya cuma begini aja ya. Oke, okay. Evolve Snover untuk menjadi shiny Abomasnow. Gimana ya?
hari pertama ini kalau buat aku pribadi sih jauh dari harapan ya, jauh dari harapan. Shiny-nya tetap susah dicari. Memang spawn-nya bagus iya, tapi shiny-nya susah banget dicari ya. Bahkan aku nggak mendapatkan Pokemon shiny barunya. Ini shiny Snover, jadi shiny Abomasnow ini sebenarnya adalah Pokemon yang shiny-nya udah rilis sebelum-sebelumnya ya. Shiny Alolan Marowak juga, shiny Meditate juga, shiny Zangoose juga. Jadi ya gimana ya? Aku sebenarnya dalam hatiku jujur ini aku anggap zonk sih. Aku kecewa. Karena shiny rate-nya rasanya sama-sama aja. Entah mungkin aku yang memang sial atau mungkin banyak dosa, enggak tahu. Tapi teman-temanku ya ada yang dapat biasa aja, ada yang lumayan dapatnya, dapat shiny Hitmore juga sangat bagus ya. Enggak apa-apa meskipun kita enggak puas ya dengan event Pokemon Go yang seharga 219.000 ini. Hari pertama berarti hitungannya separuhnya lah ya, 100.000 lah ya. 110.000 di hari pertama, aku anggap aku kecewa sih. Kalau aku loh ya, aku jujur aku kecewa. Harusnya aku bisa paling enggak tuh aku tuh pengen dapat minimal tuh shiny yang baru gitu. Misalkan shiny unknown, shiny Quillfish, shiny Angela, atau shiny Duren ya, atau shiny Hitmore gitu-gitu ya. Paling enggak dapat satu aja itu mungkin agak mengobati, tapi ini aku enggak dapat sama sekali padahal aku main full ya. Aku main full dari mulai jam 10 pagi sampai jam 8 malam ini. Aku main non-stop dan aku hanya dapat ini aja. Menurutku sih kurang adil sih ya, tapi ya udahlah ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mungkin memang belum rezekinya aja. Ya jelas aku udah tunjukin ke kalian seperti apa Pokemon Go Festival ya di hari pertama. Nanti kita lanjut lagi di hari kedua. Kalian jangan lupa untuk buka www.duniagames.co.id untuk mencari info-info tentang games dan juga lifestyle. Jangan lupa juga untuk follow social media dari Dunia Games karena banyak banget pertandingan e-sport ya di game-game lain juga itu untuk bisa kalian tonton di YouTube-nya ya. Follow social medianya, subscribe YouTube-nya. Oke, ya udah. Pokemon Go Fest hari pertama udah selesai. Sampai jumpa lagi di hari kedua Pokemon Go Festival. See you on the next raid, on the next battle, on the next adventure. Ciao.